Negara Brunei Darussalam menggalakkan usaha meneruskan pelaksanaan bidang utama dalam makanan, pertanian dan perhutanan termasuk mempromosikan pertanian mampan, mengelak agrokimia dan pembakaran tanaman yang bahaya, menggalakkan penyelesaian berasaskan alam semula jadi dan penyah karbonan sektor makanan. Perkara itu ditekankan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan semasa mesyuarat Menteri Pertanian dan Perhutanan ASEAN, AMAF ke-45 di Kuala Lumpur, Malaysia. Semasa mesyuarat, Jemaah Menteri telah mengambil maklum mengenai kemajuan pelaksanaan penyampaian utama bagi sektor makanan, pertanian dan perhutanan pada tahun 2022 hingga 2023 dan menerima pakai tiga penyampaian utama iaitu makanan, pertanian dan kerjasama perhutanan untuk tahun 2024. Syarikat Brunei Gas Carrier Sendirian Berhad BGC dan Brunei LNG telah menandatangani perjanjian lanjutan bagi Amani Time Charter Party. Ia merupakan kejayaan penting dalam rakan kongsi yang melambangkan kepercayaan antara kedua-dua syarikat. Majlis penandatanganan perjanjian diadakan di pejabat BGC Jerudong. Beberapa tapak perusahaan pertanian di daerah Brunei dan Muara dan daerah Tutong telah menerima lawatan dari ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara baru-baru ini. Lawatan bertujuan untuk meninjau perkembangan usaha-usaha yang telah dan sedang dilaksanakan secara berterusan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan para pengusaha. Ladang yang mula-mula dilawati ialah syarikat Green Technology Farm di kawasan kemajuan pertanian Batang Mitos. Sejak beroperasi pada tahun 2018, syarikat ini berjaya meningkatkan pengeluaran hasil pisang Cavendish sebanyak lebih 152,000 kilogram. Juga ditinjau syarikat Harvest Moon Trading di kawasan kemajuan pertanian Kilanas. Beroperasi di atas tapak seluas lebih 1.3 hektar, syarikat ini mengusahakan penanaman buah melon. Dengan menggunakan sistem fertigasi, syarikat Akmal Asman Agriculture Farm di Pusat Penyelidikan Pertanian Brunei Kilanas berupaya mengusahakan penanaman sayur-sayuran, cili dan timun. Pada tahun lalu, syarikat ini berupaya mengeluarkan hasil ladang lebih 13,000 kilogram. Minat dan pakar dalam menghasilkan bunga menggunakan kertas telah mendorong Dayang Siti Nurafikah binti Haji Ahmad Sabri untuk menjadikannya sebagai satu perniagaan. Dengan tempahan bunga yang sangat menggalakkan, memberi semangat kepada pengusaha berusia 30 tahun ini, membuka mini shop atau ruang kedai kecil sendiri yang dikenali Flowers Fika. Saya mula beroperasi pada November 2020. Awal-awal dah pulang fikir jadi bisnes, hobi saja. But after giving bouquets to family masa birthday, they give good reviews and encourage untuk buka bisnes. Menurut Dayang Siti Nurafikah, proses gubahan jambangan bunga ini bukannya mudah dan memerlukan pemilihan peralatan terutama kertas yang sesuai. Bagi permintaan jambangan bunga yang berlainan, seperti bentuk dan warna bunga, ukuran dan sebagainya, para pelanggan perlu menempah lebih awal. Barang-barang yang saya gunakan adalah bunga buatan sendiri dari crepe paper, beli online mostly dan kadang-kadang di kedai. Kalau customer mau request dalam 3 hari ke seminggu,
sebelum mengambil buket, tapi anulah ikut kuantiti bunga tu berapa. Pasal membuat bunga tu mengambil banyak masa. Berkecimpung selama 3 tahun dalam perniagaan ini bukannya mudah bagi Dayang Siti Nurafika kerana banyak cabaran yang perlu ditempuhi, antaranya karenah pelanggan dan masa yang terhad. Cabaran yang saya hadapi dalam bisnes ini adalah membuat bukis unpredictable, mengambil banyak masa. Dah cukup masalah macam tu. And sometimes ada yang cancel last minute because they thought real flowers, but my business is just to provide handmade flower service.